Hasil pertandingan, perempat final, Badminton Asian Games 2022, Beregu Putra. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Korea, Jeon Hyuk Jin, dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam durasi 39 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Korea 0. Di partai kedua, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, dengan skor 21-11, 22-24, dan 17-21, dalam durasi 1 jam 27 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1, dan Korea 1. Di partai ketiga, tunggal putra kedua Indonesia, Jonathan Christie, harus kalah dari pemain Korea, Lee Yoon Gyu, dengan skor 15-21 dan 16-21 dalam durasi 52 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Korea 2. Di partai keempat, ganda putra kedua Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, harus kalah dari ganda putra Korea, Kim Won Ho, Na Sung Seng, dengan skor 18-21 dan 17-21 dalam durasi 59 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Korea adalah 1-3 untuk kemenangan Korea. Sementara itu, partai kelima tunggal putra tidak dipertandingkan karena Korea terlebih dahulu berhasil mencuri 3 poin dari 5 nomor pertandingan. Dan oleh karena itu, Korea berhasil lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung esok hari mulai jam 4 sore.